Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ovin Punya. Banyak artikel yang membanding-bandingkan mana yang lebih baik antara SU-35 versus F-35. Dengan segala hormat dan tidak bermaksud mengkerdilkan salah satunya, jelas SU-35 kalah dalam beberapa aspek dari F-35. Aspek pertama dan yang paling kentara, kenapa F-35 tidak bisa dibandingkan dengan SU-35 ialah fitur stir atau bahasa ilmiahnya low observable. Dengan keunggulan stir yang sulit tindus radar ini membuat F-35 sukar ditembak jatuh lantaran radar cross section atau RCS-nya amat kecil. Ini berarti juga F-35 bisa diaplikasikan sebagai pesawat pengintaian. Aspek kedua, F-35 menganut pakem first look, first shot, first kill. Jika kalian tahu, F-35 mempunyai kecepatan dan manuver tak signifikan, itu ada sebabnya. Kenapa? Hal ini digantikan dengan sistem avioniknya yang amat canggih. Contoh saja, adanya radar AESA AN-APG-81 yang dapat menjejak targetnya dari jarak amat jauh. Dengan ini, F-35 bisa menguji lawan terlebih dahulu dan menembaknya dari jarak jauh tanpa harus terlibat dogfight yang membutuhkan manuver ekstrim layaknya SU-35. Dalam pertempuran, barang siapa dapat melihat lawan lebih dulu, maka ia mempunyai kesempatan untuk mengeliminasi musuh. Aspek ketiga, yaitu playmaker pertempuran. Adanya sistem target elektro-optik atau EOTS di moncong F-35 memungkinkan pilot untuk melihat segala sesuatu di sekitarnya secara jelas. Selain bisa mengeliminasi lawan sendiri, F-35 bisa berbagi data pertempuran ke sesama kawan baik di laut, darat, dan udara. F-35 bisa membagikan data macam target sasaran, jumlah musuh, hingga memadu rudal yang diluncurkan dari platform kapal, sistem pertahanan udara, maupun dari jet tempur kawan. Hal ini dapat memperbesar keberhasilan misi dan memperkecil jumlah korban bagi kawan. F-35 bagikan playmaker dalam sepak bola yang bisa mengkreasikan serangan, mengatur ritme permainan, maupun membuat gol sendiri. Melihat ketiga faktor di atas, memang patut disematkan jika F-35 adalah jet tempur yang hanya bisa dilawan jika musuh sama-sama mempunyai sistem pertahanan udara terintegrasi. Tetangga Indonesia, Singapura, dan Australia sudah membeli F-35. Bisakah SU-35 menghadapinya? Silakan tulis tanggapan Anda di kolom komentar. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.